Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen menjaga kerukunan antar identitas di Jakarta. Karenanya AHY akan membentuk forum antar identitas. Yang paling penting adalah jika ada suatu isu tertentu, masalah tertentu terkait dengan gesekan-gesekan antar identitas, maka kita bisa cepat mengidentifikasinya dan juga cepat mencari solusinya. Jangan sampai dibiarkan begitu lama, kemudian mengerak dan akhirnya justru menghadirkan masalah-masalah yang jauh lebih besar dan kompleks. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama paparkan program keadilan sosial. Ahok ingin warga mengerti peranan pemerintah adalah memberi keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Nah, itulah konsep amal sosial yang ada di Basuki dan Jarot. Kita tidak mau memanjakan rakyat, kita tidak mau memberikan bantuan, tapi yang kita mau adalah mewujudkan keadilan sosial dengan cara apa? Mengadministrasi keadilan dengan baik. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, paparkan program pendidikan wirausaha One Kecamatan One Center untuk menggait para pemilih muda. Yang perlu disyukurin, kalau Anda nggak ikut milih berarti ikut diam aja, nggak ikut berpartisipasi. Jadi ikut menentukan Jakarta tuh keren. Anak muda yang keren tuh anak muda yang satu suara pun dia ikut menentukan. Terus yang kedua, kami menawarkan pada anak-anak muda bukan gimmick-gimmick sekedar masa kini, tapi untuk problem masa kini dan juga masa depan. Dari program ini, Anies yakin akan lahir 5.000 pengusaha baru. Tim Liputan melaporkan untuk NET.